dalam proses perdamaian dan pencabutannya juga alhamdulillah juga dibantu sama pihak polisi. Keputusan ini tuh alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya baik, lebih baik daripada sebelumnya. Lesti berarti menemani dari semalam ya Lesti ya? Bareng nanti bakal ada konseling bareng sama suami Lesti. Belum. Kondisi bilang gimana? Kondisi bilang gimana Les? Ya, namanya udah berapa lama, beberapa hari ini kita nggak ketemu. Insya Allah sehat, baik-baik aja, doain yang baik-baik aja. Berarti berarti nggak pulang dari semalam, nemenin Bilar atau seperti apa? Kenapa? Dede menginap semalam, nemenin Bilar atau seperti apa? Lesti, kenapa sih perdamaian ini muncul setelah statusnya tersangka Lesti? Aku aja keluar kamu gak lihat. Kenapa perdamaian ini setelah statusnya tersangka? Yang bersangkutan sudah berstatus tersangka. Tersangka dan ditahan. Dan ditahan. Kenapa sebelumnya kan ada upaya pasti dari pihak polisian untuk mendamaikan? Itu kan prosesnya. Jadi kita nggak tahu. Jadi ditanya yang ke. Seperti sudah disampaikan bahwa dari pihak keluarga kita sebagai kuasa hukum sudah menyerahkan semua proses hukum ini kepada pihak polisian. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu silakan ditanyakan kepada teman-teman dan pihak polisi. Ya, pasti udah nggak trauma, pasti udah nggak trauma. Emang ada bayangan hanya untuk melaporkan, efek dirasanya tidak sampai ditahan atau gimana sih? Ya intinya saya sebagai jadi kerasan deh orang. Ya saya melaporkan apa yang sudah dialami. Saya berharap supaya hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Tapi ada bayangan nggak sampai kakak itu kemudian akan ditahan, tersangka? Itu wewenangnya dari pihak kepolisian, jadi saya juga nggak tahu. Oke. Setelah ini bakal tinggal bareng gimana sih? Kalau maksa lagi nanti kita pulangnya langsung lewat belakang loh. Iya, Pak. Tolong dong, kan kita udah operasi paling bantu. Mas, Pak Rudi.